patah. Dia eh patah, tangga ke depan. Tangga ke depan. Aduh. Patah dia berani okay. Sebab apa tau? Sebab dia boleh cakap. Kalau Bibi boleh cakap, Bibi lah cantas lah. Eh, you ingat I easy ke? Okay, tak apa-apa. Benda kita dia sekarang ni, BBU punya mic, dia tak setting lagi. Okay, daripada tu. Aku call BBU dia. Okay, korang dengar suara BBU. Hello? Yo, so what's up, BBU? You want to fight with me, BBU? Hey, what's up? Are you ready to be lauk? Lauk is like makanan air. Like right now, makanan, you know makanan? Are you ready? Bi makanan mi. Ini satu lawan satu je, tapi diorang main, diorang punya angle ni dah macam 8 lawan 8, tapi Biu akan mendapatkan satu lagi mata tambahan. Apa tu M4? Dia pakai je shotgun bang, dia dapat lagi satu. Patah tersenyum. Patah tersenyum. Dia gelap ni. Gelap besar bang. Besar. Sekarang ini mungkinkah apa yang dikatakan oleh Fatah tadi? Wow! F2-4! Dia dah keluarkan dah, Amir. Dia dah keluarkan dah senjata rahsia. Tapi, tengoklah Fatah. Walaupun tadi dia kena F2-4, Biu macam dah tertipu. Alahai. Jadi, kau dapat Fatah pakai F2-4. Wow! Makan balik tu Fatah. Biu cakap. Tapi saya Biu diam je. Fatah yang tengah. Wow! Tengok Fatah terdiam. Fatah terdiam bos ketiga. Dia macam, kau tengok tadi, dia betulkan spek. Patah. Dia patah! Tangan ke depan! Tangan ke depan! Aduh! Perkara yang kena laku boleh patah. Pen lawan penumbuk. Patah. I can't believe you've done this. Patah. Dia boleh menang dan dia... Keluar pintu! Dia gelap. Kemenangan... Sekarang ini telah pun tertulis dan ianya akan dimenangi oleh Biu dalam masa ibu kasar saya. 5 mata perbezaan. Memang tak boleh buat apa-apa dah. Hai. Hul. Aduh, Aul. Masuk buka serius. Ada di sana ke Aulnya? Oh, kali ini dua-dua ada balik. Okey. Halo. Ini barulah awal aku kenal. Dia akan macam aku pun tak tahu, tapi dia akan macam tu, macam tu. Aku pun tak tahu kenapa dia bagi gaya tangan dia mesti kena macam tu, tapi itulah dia. Awal dengan Abang. Awal tadi Abang kata tadi even though dia dalam dia mungkin tak boleh main, tapi dia boleh kalahkan kau. Kau rasa Ul? Oh. Rasanya easy kot. Mungkin itu percakapan yang sangat mudah. Ash. Dan juga Fatah pun mula-mula rasanya Biu ingatkan nak lawan biasa kan. Dan lepas tu tiba-tiba Fatah ajak, jom kita lawan shotgun. Tapi Awol ditipu dekat situ. Awol mengamuk. Awol kena tipu. Atul Awol jangan mudah percaya orang. Nak pening kepala, happy dah cukup. Allah. Kali ni Ombong dikejutkan oleh satu kedudukan yang luar daripada kebiasaan sebenarnya daripada Aul. Dia cuba taktik ni, surprise pada supaya dia boleh jatuhkan Aul. Tapi waktu ni Ombong boleh tambah satu lagi pun dapat cantik daripada Aul. Daripada Ombong untuk mendapatkan mata yang ketiga. Tu Aul mengentak-entak segala-gala ni di belakang. Dia betul-betul main. Ya, kalau kita tengok Ombong kan, dia tahu mungkin firepower dia tak sehebat Aul, tapi apa yang dia buat dekat sini adalah dia guna main game dan dia dapat segala jenis tiang dinding semua dia cium. Teknik acaman. Berjaya. Memang cantiklah. Memang cantik. Simple, straightforward dan dia menang. Tapi pada waktu ni dia yang kena damage dulu, tukar kepada AKM. Aul tengah reload. Aul oh, look at the quest, look at the boost. Thank you. What was that? Belum pergi sedang. Aul akan menang. Awal sangat dia masuk. Dan sekarang ni dah dapat mati ke 14. Sekarang ni memang dah confirm dah. 100% confirm bahawa Ombong akan menang, tapi skor dia tu yang paling penting. Adakah Aul akan menerima satu kekalahan yang memalukan
yang tengah jurang mati yang besar. Beza 5 ni antara mereka dua. So, macam mana pemburu lawan Nook? Mana rasanya lebih ganas lah? Pemburu, kau bagi rating berapa sebenarnya untuk Nook ni? Saya Nook ni saya letak belah-belah celah gigi saya je lah. Wow. Nook. Berasa berapa skala? Kau terima ke Nook? Macam tu, celah gigi macam tu ke? Macam tisu ni lah. Benda koyak-koyak gini. Pemburu. Semenang. Betul-betul lihatlah dua-dua ni. So, ya Allah. Lihat betul lah nak melawan pun. Kau. Itu dia ketinggalan. Tapi memang betul-betul dia mengunci Nook dengan sangat-sangat baik. Adakah Nook mampu atau tidak untuk mendapatkan mata yang seterusnya? Nook, drop shot. Cantik. Sekarang ini mata tu daripada jurang tadi 9 berbalas 5 macam tu, sekarang dah jadi 9 berbalas 7 dan Nook akan dapatkan headshot 9 berbalas 8. Pemburu bahaya untuk beliau. Berlambah untuk mengejar patut tersebut, tapi untuk Nook tak ada peluang untuk dirinya, dan kebenaran akan diambil oleh pemburu dengan satu letupan. Man, boleh ya Man? Lawas tu ni. Ini senang je tapi... Tapi rasa bagi peluang lah untuk dia macam ni. Tapi apa-apa pun, Stone. Apa kau nak cakap kat Man? Kau bagi rate kat apa sebenarnya kat Man ni kan? Man ni pun orang cakap warga mas apa benda. Rate of easiness tau. Rate of easiness. Kemudahan lah. Mudah sangat. Aku hormat orang tua. Jujur. Kau jujur je. Jujur dengan aku sekarang. Jujur. Sebab aku nak bantai. Apa yang hormat? Gigi dong, Man. Malas sih kau lawan ni. Jujur. Habis sekarang ni ada lagi 8 minit. 4-2. Dia punya skor dia. Macam-macam boleh terjadi. Tapi Man, nyawa dia rendah. Stone tahu benda tersebut. Terus dia pergi ke depan. Tengok tu, Stone. 3-4 dah sekarang ni. Dia tahu nak pergi mana, dia tahu nak pindah mana, dia tahu macam mana nak counter balik. Tapi kali ni, Man yang akan menang. Oh. Tu kata apa tu? Tipu! Dia macam comel pula Man main panjat memanjat. Tapi Stone tahu Man ada dekat atas. Of course lah, sebab diorang ni professional player kan. So diorang tahu full step tu datang daripada mana. Tapi Man cuba untuk buat satu kejutan dengan jump shot tersebut tak berjaya untuk diri beliau. Masalahnya sekarang ini, 10 saat saya berbaki, kemenangan tetap akan menjadi milik Stone. Tetapi apa pun di aman jenah nanti. Tapi lah dia, pemburu. King of Santorini ini kita, Pemburu! Dengan 12 elimination, bila-bila Pemburu bersedia, kita akan menemu ramah Pemburu sebagai King of Santorini ini kita. Abe Arul, Abe Pemburu memang king ya. Ya, lepas ni live stream punya caption dah boleh tukar. Boleh. King dia. Tak, sebelum ni kan, orang kan letak King of Scope 3 lah, King of Levi, King of Levi lah, King of Scope 6 AKM lah kan. Tapi yang tu tak, bukan dekat official page. Yang ni dekat official ni page. Official, kan? So kau je boleh claim Mak, saya masuk official page, Mak. Bagi rumah saya.